Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila suratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadiri wa miqdari al-azim. Apunten rupina upami bahasa Sunda di Karawang marada darderdornya. Pilih upami nganggo bahasa Sunda, pilih kirang sopan. Rupina bade nganggo bahasa nasional wae. Nyuhunkeun widina. Yang kami hormati kedua mempelai yang sedang berbahagia dan juga kedua keluarga dari kedua mempelai dan para guru serta seluruh hadirin yang saat ini hadir. Tidak mengapa antara suara saya dengan suara piring sering bersahutan, enggak apa-apa ya. Begitu pula mungkin sebetulnya ini saatnya makan bersama. Karena saya yakin ini sudah dari malam menahan lapar, betul? Ya, ini saya yakin ini cek Sunda salah latri sadayana kayaknya. Atau salah latri sadayana. Yos lah, tak kedap weh. Mudah-mudahan sing jantan bekal kanggo dua mempelai, amin. Ahendra, Teh Susi, jadikan akad nikah atau pernikahan ini sebagai satu langkah untuk menuju ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah merupakan pondasi pokok dalam setiap perilaku dan amal. Innamal a'malu binniyat, termasuk dalam pernikahan. Menikahlah karena Allah dan mengikuti sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Jangan menikah karena harta, jangan menikah karena kedudukan, jangan menikah karena ganteng ataupun cantik, tapi menikahlah karena tujuannya sama, yakni ridho-Nya Allah untuk meraih sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi al-ayah. Wallahu wa rasuluna ala bi murri wa ma'na. Ini selain untuk kedua mempelai juga untuk kita sekalian. Kan barangkali di sini juga ada yang masih jomblo ya. Jomblowan dan jomblowati. Atau bahkan Jonas jomblo ngenes, itu yang repot. Ketika kita tujuannya menikah, sebetulnya kita adalah sebagai hamba yang mengikuti perintahnya Allah, yang mana pernikahan adalah perintah. Wa ankihu, menikahlah kalian, al-ayama, dengan orang-orang yang masih lajang, orang-orang yang tidak punya pasangan di antara kalian. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan menikahlah dengan orang-orang yang soleh. Min ibadikum wa imaikum, maksudnya meskipun ayyakunu min ibadikum wa imaikum, meskipun mereka adalah budak belian atau hamba sahaya laki-laki ataupun perempuan di antara kalian. Jadi tujuan menikah adalah perintahnya Allah, yang ketika Allah memerintahkan sesuatu pasti memiliki hikmah. Hikmah adalah rahasia. Tidak semua orang yang diberikan pengetahuan tapi mendapatkan hikmah. Banyak orang yang memiliki strata pendidikan sarjana tapi tidak memiliki hikmah, tidak mendapatkan hikmah dari ilmu yang dia pelajari ketika di perkuliahan, ketika di kampus, ketika di sekolah. Begitu pula banyak orang yang alim, bisa membaca kitab, bisa berceramah, bertausiah, dan bisa mengutip ayat Al-Quran ataupun hadis sang Rasul, akan tetapi belum tentu dia mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju fi akhir zaman sufahaul ahlam ahdathul asnan, akan muncul di akhir zaman orang yang akalnya lemah dan dia masih bergigi susu, maksudnya belajarnya baru sebentar. Wa yaquluna, dan mereka yaqra'unal qur'ana hanajirahum, seringkali mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, yakni kalamnya Allah,
tapi hanya sebatas kerongkongannya saja. Wa yaquluna min kalami khairil bariyah, dan mereka juga sering mengutip ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah yang merupakan hamba yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran, ini hadis. Akan tetapi imanuhum hanajirahum, imannya hanya sebatas kerongkongannya saja. Banyak orang bisa berbicara tentang ayat Al-Quran, banyak orang berbicara tentang hadisnya Rasul, tapi imannya kata Rasul hanya sebatas kerongkongan. Banyak di akhir zaman seperti itu, yang mana yakhrujuna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyati, mudah keluar dari agama, mudah murtad, mudah sekali mereka keluar dari keimanan, seperti melesatnya anak panah dari busurnya, meskipun mereka pandai mengutip ayat Quran dan hadis sang Rasul, tapi ternyata imannya lemah. Jadi meskipun dia tahu tentang ilmu, meskipun dia tahu tentang ayat, meski dia tahu tentang hadis, belum tentu Allah memberikan hikmah kepadanya. Sebagaimana Allah menyatakan, yu'til hikmata may yasha, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wallahu wa rasuluna bi radhi wa ma'na. Allah akan memberikan hikmah. Apa itu hikmah? Rahasia syariah, rahasia ilmunya Allah. Kepada siapa? May yasha, hanya orang-orang yang Allah kehendaki. Orang-orang tertentu saja yang diberikan rahasia-rahasia ilmunya Allah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang diberikan hikmah atau rahasianya Allah, maka sesungguhnya dia telah diberikan anugerah yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang punya akal sehat. Nah, ini penting. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang katanya paling sempurna, yakni manusia, ada satu yang diberikan merupakan anugerah terindah dan teragung, yakni akal sehat. Setan juga alim. Setan iblis azazil itu alim, bahkan makrifat. Kalau kita mungkin tidak pernah ngobrol langsung dengan Gusti Allah, kita tidak pernah berdialog langsung dengan Gusti Allah, meskipun kita selalu sholat, tapi pada saat sholat pikirannya, batinnya melayang kemana-mana, adanya di pasar, adanya di mall, adanya di tempat kerja. Tapi di dalam Al-Quran, iblis diriwayatkan telah berdiskusi langsung dengan Gusti Allah. Bahkan ketika iblis dilaknat oleh Allah, iblis masih tetap berdialog dengan Allah, meminta keringanan. Ya Allah, tundaklah laknatanmu ini sampai hari penentuan, yakni hari kiamat. Allah memberikan penangguhan atas laknatannya terhadap Azazil atau iblis tersebut, hingga nanti mereka atau iblis-iblis dan setan-setan itu berhasil untuk mencari teman dari kalangan manusia. Termasuk di antara manusia ada orang yang berilmu, bisa saja mereka juga akan terbuai dengan godaan iblis. Saya mengetahui beberapa kisah tentang ulama bahkan yang akhirnya menjadi murtad. Salah satunya seorang dosen di Al-Azhar Kairo Mesir. Di Al-Azhar Syarif, seorang dosen yang di kemudian waktu dia menjadi ateis. Dia tidak mempercayai Tuhan. Padahal dia dosen di Al-Azhar Kairo Mesir. Artinya seorang pendidik, dan bahkan dia sudah dinyatakan lulus dalam pendidikannya sebelumnya di Al-Azhar. Al-Azhar, bukan Al-Azhar di Indonesia, Al-Azhar di Mesir. Ada juga ulama yang mengarang kitab, tapi kemudian juga menjadi murtad di kemudian waktu. Oleh karenanya, keimanan adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanan akan bisa dirasakan dan hingga menghujam ke dalam dada ketika kita mengerti substansi dari setiap ayat-ayat Al-Qur'an dan dari setiap sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang anak-anak pesantren menyebutnya dengan istilah maqasidus syariah, sedangkan di dalam Al-Qur'an Allah menyebutnya dengan istilah hikmah
Berbeda dengan hikmah di dunia ala santri. Di dunia ala santri, hikmah itu biasanya hijib, tidak mempan dibacok, biasanya seperti itu. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan hikmah. Hikmah adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Rahasia syariat. Termasuk ketika Allah memerintahkan wa ankihu, dan menikahlah di antara kalian. Terlebih di ayat ini ada kalimat yang menunjang berikutnya, wa ankihul ayama, dan nikahilah oleh kalian orang-orang yang masih lajang di antara kalian. Kenapa? Ini merupakan keafdalan. Karena kalau menikah dengan orang yang sudah punya pasangan, tentu ini akan jadi masalah. Ya, kalau laki-laki mungkin dia bisa punya istri lebih daripada satu, tapi ini akan jadi masalah. Apalagi kalau perempuan, laki-laki mengejar perempuan yang sudah punya suami, yang masih punya suami, tentu ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Maka Allah memberikan perintah itu, memberikannya dengan embel-embel yang terbaik, dengan sebuah kata yang terindah yang memiliki hikmah, wa ankihul ayama, dan nikahilah oleh kalian orang-orang yang tidak memiliki pasangan. Supaya apa? Kebahagiaan akan menjadi kebahagiaan yang terbaik yang diraih pada saat melaksanakan akdun nikah. Kemudian, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahilah hamba-hamba sahaya laki-laki perempuan tapi yang soleh. Tapi kalimatnya dibalik di situ. Dan nikahilah orang-orang yang soleh meskipun dari kalangan hamba sahaya, mau laki-laki ataupun perempuan. Wassolihina min ibadikum wa imaikum. Maksudnya apa? Ketika kalian menikah, jangan karena harta. Meskipun seorang suami punya tanggung jawab untuk memenuhi nafkah kepada istri dan anaknya, dan juga kepada orang tuanya sebagai bentuk bantuan, bukan memenuhi seluruh keinginan orang tuanya. Seorang laki-laki meskipun sudah menikah, masih punya kewajiban membantu nafkah untuk orang tuanya. Jadi seorang istri jangan jealous ketika suaminya masih perhatian kepada orang tuanya. Tujuannya apa? Membantu. Bukan memenuhi seluruh kebutuhan orang tuanya. Tapi ketika seorang laki-laki sudah berumah tangga, kewajibannya adalah membantu nafkah kebutuhan orang tuanya. Ini agama, syariat. Maka penting kita mengaji. Kemudian, wassolihina min ibadikum wa imaikum. Allah menitik beratkan kata wassolihina, dan nikahilah, menikahlah kalian dengan orang-orang soleh, min ibadikum wa imaikum, dari kalangan hamba-hamba sahaya, orang-orang yang rendah seolah-olah strata sosialnya, laki-laki ataupun perempuan. Maksud Allah Ta'ala, meskipun mereka seorang hamba sahaya atau budak belian sekalipun, selama mereka soleh, maka menikahlah dengan mereka. Maksudnya apa? Hamba-hamba sahaya itu milik orang lain. Ada budak belian mukatab yang mereka berjuang untuk memerdekakan diri dengan menebus kemerdekaannya kepada tuannya. Artinya bukan orang kaya. Budak-budak itu bukan orang-orang kaya, tapi Allah memerintahkan untuk menikah dengan mereka kalau mereka soleh. Titik beratnya adalah soleh. Kemudian kalimatnya, iyyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Andai kalian itu dalam keadaan yang fakir, fakir itu lebih daripada miskin. Kalau miskin, mungkin 3 hari ke depan masih bisa memiliki nafkah untuk dipenuhi, memenuhi nafkah keluarga selama 3 hari ke depan, itu miskin. Tapi kalau fakir, orang Sunda bilang koreh-koreh cok, koreh-koreh cok. Sekarang kerja hanya untuk hari ini, besok entah bisa makan atau tidak, itu fakir. Meskipun kalian dalam kondisi yang fakir, kondisi yang susah betul, tapi jika tujuannya adalah kesolehan, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama ingin mendekat kepada Allah, ingin menjadi hamba yang soleh,
seperti halnya tujuan pernikahan menghindarkan diri daripada perzinahan dan yang lainnya, berarti itu adalah langkah menuju kesolehan. Ayyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih, kata Allah, janjinya Allah ini merupakan sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yughnihimullahu min fadlih, maka pasti Allah akan mencukupi kalian. Bahkan kata ghina juga bermakna kekayaan. Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian jika tujuan menikah kalian adalah berupaya untuk menjadi hamba yang soleh, mencari pasangan pun mencari pasangan yang soleh. Karena kekayaan bukanlah diukur dengan harta. Banyak orang yang kaya harta, memiliki kekayaan, memiliki jabatan, akan tetapi rumah tangganya bak neraka, betul tidak? Banyak yang seperti itu. Suami istri mencari pelarian masing-masing, anak ngedrugs, mabuk, anak disekolahkan sampai kuliah tapi malah DO. Karena apa? Bukan tidak punya uang untuk biaya, dia punya harta yang banyak, tapi anaknya memang nakal. Apakah rumah tangga yang seperti itu rumah tangga yang damai? Yang dikatakan oleh kita setiap kali melihat orang yang menikah itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, tentram, tenang, mawaddah, penuh cinta kasih, rahmah, penuh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang tadi itu bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah, dan warahmah? Wa itu dan artinya, ya. Jadi kalau dan warahmah, jadi dan rahmah begitu. Rahmah akan turun dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat takwa. Ketika ketakwaan kita kepada Allah terjaga, maka rahmat Allah akan tercurah kepada kita. Sebagaimana Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar, apa? Solusi. Makhrajan itu solusi. Hidup ini ujian, diuji dengan kenikmatan ataupun ketidaknikmatan. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ini penting kita menyadari ini. Harus kita ingat bahwa hidup itu tempatnya ujian. Pasti dalam hidup banyak ujian, karena kalau banyak cucian namanya laundry. Kalau banyak cucian namanya laundry. Hidup itu pasti banyak ujian. Tapi banyak orang yang mengkategorikan ujian itu hanya sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang buruk. Tapi kenyamanan, fasilitas, kekayaan, jabatan, popularitas dianggap bukan ujian. Padahal Allah sudah menyatakan, wala nabluukum bisyarri wal khair fitnah, pasti kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang tidak nyaman ataupun yang nyaman, yang tidak enak ataupun yang enak, sebagai ujian yang akan datang kepada setiap insan yang hidup. Dan kematian bukan berarti solusi juga bagi orang yang bunuh diri. Mereka menghadapi ujian, tidak kuat, kemudian bunuh diri. Apakah setelah kematian mereka tidak mendapatkan kesulitan? Justru kesulitan yang lebih besar sedang mengintai dia. Karena orang bunuh diri, dosanya sangat besar, dan neraka telah menjadi tempat yang disediakan untuk orang tersebut. Kesabaran, ketakwaan sebagai jalan untuk menempuh solusi dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makhraja, kalau takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan melimpahkan rezeki, anugerah dari jalan yang tidak diketahui, dengan ukuran yang kita juga tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Rizki jangan dianalogikan, diukur dengan harta, dengan duniawi. Karena banyak orang kaya, saya kenal dengan orang-orang kaya banyak, ketika mereka mampu membeli tempat tidur yang mahal, spring bed yang mahal, tapi ketika keluar kota kemanapun, ada vice president ya di perusahaan-perusahaan asing, yang ketika pergi keluar kota harus membawa tikar. Jadi di kopernya itu membawa tikar. Untuk apa? Untuk tidur. Tidur di hotel enggak bisa menempati spring bed.
Tapi tidurnya harus ditikar, karena kalau di spring bed tubuhnya sakit-sakitan. Ada yang seperti itu. Saya kenal dengan seorang saudagar, seorang pengusaha di Indramayu. Ketika dia mau makan sambal, tidak bisa. Karena apa? Mah. Ketika dia mau makan opor, tidak bisa. Kenapa? Kolesterol. Ketika mau makan nasi yang banyak, agak banyak, dikit saja, satu piring, satu kepel, padahal dia itu juragan sawah, gak bisa. Makan nasi ditakar, harus 2 sendok makan. Banyak larangan, mau minum es teh manis dilarang. Karena apa? Diabetes, gula darah. Meski orang kaya, punya segala hal, uang melimpah, tapi tidak menikmati. Bagaimana rasanya orang-orang seperti itu? Mohon maaf, ini harus diungkapkan. Jadi apakah kebahagiaan rezeki itu adalah harta? Apakah dunia? Bukan nyata. Kita bisa melihat mungkin orang-orang seperti itu ketika melihat orang-orang fakir, miskin, tapi hidupnya damai dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, soleh orang-orangnya. Kehidupannya mungkin tidak menjadi orang kaya, tapi mereka mampu menyisihkan waktu yang banyak untuk Tuhannya, mampu bersyukur kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala. Dia mampu membaca ayat-ayat Tuhannya. Karena sebagian orang mengaku Islam menjadi orang kaya, bahkan terpelajar sebagai sarjana, tak mampu membaca kode dari Tuhannya, kalam Tuhannya tidak mampu. Kenapa? Lebih mampu membaca kode-kode komputeristik. Tapi kode dari Gusti Allah, ayat petunjuk ayat itu adalah kode dari Gusti Allah, dia tidak mampu untuk membacanya, apalagi memahaminya. Bagaimana mungkin bisa memahami atau mendapatkan hikmah rahasia dari Allah, sedangkan kode dari Allah saja itu tidak bisa membacanya, lebih mampu membaca coding pada komputer. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan pada saat manusia mati, kata Allah, banyak orang yang mengeluh karena menyia-nyiakan waktu ketika hidup, meskipun menjadi orang kaya, meskipun menjadi orang yang terkenal, mereka akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq wa akum minas salihin. Wahai Tuhanku, andai kau berikan aku waktu sejenak saja untuk hidup lagi, maka harta yang kutinggalkan mati akan aku sedekahkan seluruhnya. Mohon berikan waktu sejenak ya Allah. Bisa tidak? Tidak. Wa akum minas salihin, dan aku akan berjuang berupaya menjadi orang yang saleh. Aku akan ngaji, aku akan sholat, aku akan menjadi orang yang bertakwa, aku akan menghindarkan diriku daripada kemaksiatan yang dulu ketika aku menjadi orang kaya, ketika aku hidup, itu semua biasa aku lakukan. Apakah ketika kematian tiba, kita mampu untuk kembali hidup dan menjadi orang soleh? Itu hanya permintaan yang muluk bagi orang yang telah meninggal. Termasuk ketika kita sudah meninggal, banyak orang yang meninggal itu berharap bantuan dari orang yang masih hidup, terlebih keluarganya, yakni anak-anaknya. Kanal mayyitu kal ghariqil mughawwit. Orang yang mati itu bagaikan orang yang timbul tenggelam, butuh pertolongan. Dari orang yang hidup juga masih butuh pertolongan. Seperti apa? Hadiah amal soleh. Seperti dalam hadis yang sahih, ya rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa sallam, datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsuha, sesungguhnya ibuku telah wafat, afa yanfa'uha in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Faqalan nabi, maka nabi menjawab, na'am iya. Fa inna li makhrafan, aku punya sebidang kebun ya Rasul, bukan warisan, bukan milikku sendiri ya Rasulullah. Fa ushhiduka anni qad tasaddaqtu anha, tolong saksikan ya Rasul, saat ini pula aku sedekahkan kebunku atas nama almarhumah ibuku. Seorang ibu, seorang ayah, orang tua yang sudah wafat, punya anak yang seperti itu, anak yang soleh, yang menghadiahkan amal solehnya sebagaimana dalam hadis yang sahih tadi, maka kebahagiaan yang luar biasa akan mereka dapatkan.
Tapi jika kita orang kaya, kemudian anak kita tidak mengerti tentang bab itu, bahkan sepeninggal kita anak kita berebut kekayaan kita sampai mereka bertengkar karena memperebutkan warisan, bahkan sebelum kita mati, kita masih dalam keadaan hidup tapi sakit, mereka berebut warisan, menuntut warisan kepada kita, padahal kita belum meninggal. Apakah itu kebahagiaan bagi kita, terlebih ketika kita sudah berada di alam kubur, terkubur oleh tanah? Jadi menikah juga salah satunya adalah upaya untuk mempersiapkan diri di alam selanjutnya. Kalau menikah hanya untuk di dunia saja sekarang, sebentar waktunya. Kalau sampai tua bersama, kalau ternyata belum sampai tua, meninggal, kemudian terpisah oleh kematian, apa yang terjadi? Apa tujuan kita tercapai? Tidak kan? Maka tujuan kita harus lebih jauh, bukan hanya di dunia saja, tapi menikah lebih jauh lagi tujuannya adalah untuk nanti di akhirat. Bagaimana ketika di dunia sekarang kita sebagai seorang mukmin hamba Allah senantiasa sujud, maka kita ingin bahwa nanti kita mencetak anak generasi zuriat kita selanjutnya adalah orang-orang yang akan melanjutkan sujud kita kepada Allah. Kenapa demikian? Ketika kita sujud Allah senang. Maka ketika Allah senang, lalu kita mencetak generasi anak-anak kita menjadi ahli sujud, maka kita telah membuat senangnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita membuat Gusti Allah murka, lebih baik membuat Gusti Allah senang. Maka apakah anak-anak kita yang melakukan amal soleh itu kemudian membuat Allah senang, lalu kita sebagai orang tuanya, leluhurnya tidak mendapatkan barokah dari anak keturunan yang soleh? Dapat. Sebagaimana dalam surah At-Tur Allah menyatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Wallahu rasulun nabiy murid wa makna Allah, orang-orang yang beriman mereka akan dihubungkan dengan zuriatnya, keturunannya, bukan cuma anak. Anak masuk zuriat, cucu zuriat, buyutnya, cicitnya juga zuriat. Terus pokoknya itu akan dihubungkan ketika zuriatnya itu juga beriman. Mereka beriman, leluhurnya beriman, dihubungkan nanti di akhirat. Maksudnya apa? Bisa saling memberikan syafaat. Jangankan antara leluhur dengan zuriat, kita-kita sesama muslim yang ketika di dunia sholat berjamaah, umroh bareng, hajian bersama, beramal soleh bersama, di dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 60 dinyatakan oleh Rasulullah, orang mukmin yang lebih dulu masuk surga, nanti ada temannya yang masuk neraka, mereka akan rindu, ya Allah, ya Rabbana, qad adkhaltana ila jannati wa adkhaltahum ila nar. Kau masukkan kami ke surga, tapi kau masukkan teman kami ke dalam neraka. Kami rindu mereka. Kata Allah, idhabu ila nar, pergi kalian ke dalam neraka. Akhrijuhum man arabtum minhum. Keluarkan di antara mereka teman-teman kalian yang kalian kenal. Keluarkan yang masih memiliki keimanan. Jadi teman-teman di dunia, orang yang saling kenal, yang berjuang bersama menuju ridhonya Allah, bisa saling memberikan syafaat nanti di akhirat. Terlebih harusnya suami istri, orang tua dan anak, harusnya bisa atau lebih mampu untuk saling memberikan syafaat satu sama lain dengan dasar tadi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun wa ma alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang punya tanggung jawab atas setiap amalnya pribadi masing-masing, meskipun dihubungkan satu sama lain dengan keluarganya yang sama-sama beriman. Maka mulai dari sekarang niatkan pernikahan ini untuk bekal nanti di akhirat. Dengan cara apa? Didiklah selama hidup, cetaklah pada saat hidup ini anak-anak yang soleh dan solehah, sebagaimana almarhumlah Bapak Jemi, masya Allah. Tadi Pak Yai di rumah sempat cerita, ya, sempat cerita bagaimana akhlaknya almarhum, almarhumlah Bapak Jemi. Beliau itu ngebangun masjid di dekat rumahnya itu tanpa mau dibayar. Separuh jalan pembangunan masjid ternyata sudah Allah kehendaki, Allah rindu dengan hambanya. Bahkan
Tadi Pak Yai bilang di saat ba'da maghrib orang lain pergi ke Serambi untuk ngobrol dan merokok atau pidut, ngopi dan udut, Al-Maghfurlah Bapak Jemi senantiasa berada di dalam masjid untuk apa? Ila hadratin Nabiil Mustofa Rasulullah, kemudian zikir, wiridan, terus nyambung sampai isya. Apa yang terjadi di saat mungkin beliau berharap bisa menyaksikan keadaan putra-putrinya ketika sudah dewasa, tapi Allah berkehendak tidak seperti itu. Allah punya episode yang lain yang saya yakin ada hikmah rahasia, dan episodenya bisa jadi lebih indah. Bagaimana lebih indah? Ketika beliau ketika hidup berupaya menjadi orang yang takwa, bertanggung jawab kepada keluarga, mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih dan solihah, kemudian tidak melupakan bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala di sela kesibukannya yang susah payah kerja keras untuk menafkahi keluarga, tapi tidak melupakan Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utamanya. Maka ketakwaan yang tetap jaga, nilai-nilai keimanan yang dididikkan diajarkan kepada anak-anaknya, di saat beliau wafat apa yang terjadi? Ini persis dengan perkataan seorang khalifah zaman dulu, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, atau khalifah kelima istilahnya, ya, istilahnya gitu, yakni cucu mantu sahabat Umar bin Khattab, bahwa ma min mu'minin, tidaklah dari seorang mukmin yamutu, yang ia kemudian meninggal, tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menanggung anak keturunannya. Tapi di sini ada kata ma min mu'minin, mukmin. Mukmin sudah pasti muslim, tapi muslim belum tentu mukmin. Artinya orang yang dalam kehidupannya menjaga haknya Allah taala, hak sesama, tidak merugikan orang lain, tidak menzalimi orang lain. Dia senantiasa baik kepada Allah hablum minallah, baik kepada sesama hablum minannas. Andai dia wafat kemudian punya anak masih kecil-kecil sekalipun, Allah akan berikan tanggungan, Allah akan menanggung anak-anaknya tersebut, Allah akan berikan kecukupan, Allah yang akan menjaga anak-anaknya tersebut. Itu terbukti, dan uak saya seperti itu. Saya punya uak Al-Maghfurlah itu pada saat istrinya sedang hamil, punya anaknya 7. Ibu, putra putri berapa semua mama? 8. Ini hampir sama dengan Pak De saya. Ya. Pak De saya punya anak 7. Yang 6 laki-laki, 1 perempuan. Yang nomor 2 perempuan, selebihnya laki-laki. Itu masih kecil-kecil, bahkan sedang hamil. Kuat. Buah istri sempat tidak kuat. Akhirnya orang tua kami. Orang tua kami dalam kondisi yang juga, aduh Masya Allah, kondisinya lemah. Pas-pasan, jadi ditanggung oleh nenek dan kedua orang tua saya. Jadi orang tua saya selain mengurus anak-anak kandungnya juga mengurus ponakan-ponakannya masih kecil, segala macamnya diurus, sampai sekolah, sampai mondok, segala macam sampai sudah selesai. Jadi meskipun dalam kondisi seperti itu, orang tuanya yang satu wafat, yang satu tidak kuat, depresi, yang istrinya itu sempat depresi hingga menjelang wafat, tapi ketika mau wafat alhamdulillah sembuh. Depresinya bukan ngamuk-ngamuk, tapi ya seperti kosong, tapi Allah berikan. Nenek saya seorang diri, single parent, kemudian orang tua saya juga bukan orang kaya, tapi semuanya ditanggung. Maka saya sekarang menyaksikan juga seperti itu. Dan uak saya anak-anaknya itu semuanya jadi ulama, mau yang laki-laki mau yang perempuan, jadi orang-orang soleh semuanya. Dan di sini saya menyaksikan setidaknya ada salah satu putra Bapak Jemi yang ikut dengan saya. Ini ya, Ananda Andi, Pak Andi ikut dengan saya. Tidak semua santri, tidak semua jamaah bisa ikut saya. Saya hanya memberikan kuota 5 orang saja untuk bisa ikut di tempat kami. Pak, pegang ubun-ubunnya dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala.
Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma jabaltahu alaiha. Allahumma inni a'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabaltahu alaiha. Allahumma ij'alha zawjatan salihatan li wa umman salihatan li auladhi bizalalika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika ila hal awwalin wal akhirin wa bijahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Cet 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 tempelkan lah cet. Aplos. Selamat, alhamdulillah. Mangga wilujeng calik deui. Ya. Sakitu wae Desim Abdi, mugia sing janten panganter ka panganten tur ka urang sadaya anu hadir sami-sami dina denget ieu. Mudah-mudahan Allah ngajantenkeun urang sadayana dina rumah tangga urang sing sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan. Kemudian juga berlandaskan kepada perintah Allah dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.